Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Hamazah. Kembali lagi di channel Aileron Hamazah. Nah, hari ini kita bakal ngebuat vlog. Nanti kita bakal ke salah satu tempat business center. Nanti kita bakal belajar gimana caranya mengoptimalkan sampah yang tidak berguna menjadi barang yang lebih berguna. Contohnya apa? Contohnya ini. Bungkus kopi 7 elemen. Nah, sebelum kita berangkat, yuk kita ambil dulu barang-barangnya. Nanti langsung cus berangkat. Ya, oke, kembali lagi. Kita udah sampai di Business Center Sragen. Nah, kali ini kita bakal langsung ke dalam aja untuk segera belajar gimana caranya mengoptimalkan barang yang sudah tidak terpakai, kopi sevel yang udah kita pakai ya, udah kita konsumsi, kopinya kita minum, plastiknya kita optimalkan untuk jadi barang yang lebih bermanfaat lagi. Nah, gimana caranya? Nanti kita ke dalam, kita cari Mbak Susi untuk mengajarinya. Siap ya? Yuk, kita lanjut. Nah, teman-teman, kita udah ada di business center ini. Nah, ini belakang Mbak Susi. Mbak Susi. Nah, nanti kita mau belajar sama Mbak Susi gimana caranya buat karya ataupun mengoptimalkan plastik yang udah nggak terpakai menjadi barang yang terpakai. Oke ya. Mbak Susi, ajarin buat karya boleh? Siap ya? Boleh, siap. Yuk langsung. Nah, ini cara dasarnya, teman-teman. Cara dasarnya seperti ini. Nah, berhubung nanti kan banyak banget nih teman-teman bisa ngembangin, mau dipakai buat tas ataupun buat yang lainnya, silahkan. Nah, ini contohnya. Nih, karya Mbak Susi juga. Mbak Susi. Ini dia. Tempat tisu. Nah, keren kan? Nah, teman-teman bisa coba nih tutorialnya yang kayak tadi. Dasarnya seperti ini. Dan step by step-nya tadi udah dijelasin, udah dipraktekkan, teman-teman bisa langsung coba. Nah, ini ya. Oke, terima kasih. Salam Hamazah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wah. Sudah bikin tau bungkusnya. Nah, sekarang minum kopinya. Siap, nah. Ya, Mas Agung. Siap. Cara ngaduknya gimana? Kalian nih. Tengok cara ngaduknya ya. Bismillahirrahmanirrahim, arahkan. Biar apa? Nanti bapak pintolnya biar terbentuk. Ya, jadi manfaatnya kopinya manfaat, minggunya pun dimanfaat. Terus yang ini bisa untuk menanam
yang pasti berkoin. Siap. Berkoinnya ya. Mantap nih, mantap. Iya. Yuk kita ngopi bareng. Ini bro, ngopi dulu, ngopi. Belum diaduk nih dong ya. Siap. Masih begini.